Hello guys, welcome back to YouTube channel Kak Syah. Another day, another vlog. Let's go. Jadi sekarang kita berada dekat track drift. Basically Kak Syah bawa turun 180 asset hitam dengan warna pink tu untuk kita training drift. Tapi yang best dia, esok New Year. Hari ini 2023, pukul 12 kejap lagi dah jadi 2024. Jadi sambil kita orang drift malam, kita orang training, kita orang buat makan-makan juga barbecue dengan coach Kak Syah, Abang Loyai, ada abang-abang NTS, Abang Usop, pemain kita orang. So layan dulu, kita orang baru nak test layout baru ni. Tarik, initiate, oh try buka besar. Buka dalam senanglah, buka besar. Korang layan dulu klip ni. Lepas tu kita tunggu Abang Loyai sampai dengan makanan-makanan barbecue dan macam-macam lagi lah. So basically ini track drift baru yang Kak Syah dengan Kak Pipa jarang sekali datang. Jadi memang satu experience yang baru untuk kita orang try layout ni. Dan tarik daripada atas bukit, pang, lipat, baru masuk. Itu yang tak berapa mudah lah pada kita orang. New challenge, tapi kita still sahut dengan homework yang diberi oleh Abang Loyai. Yang kita boleh buat ke kita tak boleh buat. Jadi kereta yang kita bawa 180 asset NTS warna hitam, enjin SR20. Ini memang sekarang Kak Syah banyak training pakai kereta ni lah. Sementara tunggu S13 1JZ Kak Syah siap, training harus diteruskan. Dia tak boleh stop kan. Sebab tahun 2024 ni Kak Syah dengan Kak Pipa memang nak fokus main competitive drift. So kita tengoklah dengan dedikasi masa investment yang kita orang buat ni, insyaAllah 2024 kita henyak, 2025 kita tengok sampai mana kita orang dah pergi. Kereta kedua yang kita bawa 180SX Suki SR20. Kereta ni memang sentiasa ada lah tuan dia. Masam saja, okey kah? Ya. Yeah. Macam mana? Layout hari ni. Layout baru ni. Nak cakap track sedap. Tarik sedap tak? Tarik jauh. Main kat lipat. Sini, satu lagi mencabar sebab dinding. Yes, betul. Lagi mencabar. So korang boleh jaga throttle, boleh nak lebihkan throttle. Main dengan dinding. Main dengan dinding. Sebat je dinding. So macam mana? Kak Pipa boleh tak explain sikit pasal bumper yang pecah belakang tu? Boleh explain sikit Suki. Langgar APD. Mana-mana tunjuk-tunjuk kat dia orang. Sebab dia orang tak tengok lagi ni, Kak Pipa sebat dinding APD. Jangan abang usuk tanpa plaster. Tanpa seletip. Abang usuk tanpa seletip. Biasa je ni, sikit je. Apa yang berlaku? Sebab terlalu outer, terlalu keluar. Bila nak counter tu kan, bukan counter ke dalam, tapi saya counter keluar. So sebab itulah langgar dinding. Nak buat macam mana? Jadi selepas melanggar dinding dua kali, inilah hasilnya. Tapi kereta drift ni jangan sayang. Kalau tak langgar dinding kan, korang akan rasa takut macam tu. Macam saya tak takut. Saya langgar je. Apa yang ada kat depan saya, kecuali orang saya tak langgar orang. Apa yang ada kat depan saya akan langgar. Macam tu lah. So Kak Pipa apa? Kaki? Langgar. Kaki sebat. Ni jadi dia kaki sebat. Bang, sementara nak tunggu Abang Loyai sampai yang tadi kan. Abang suruh kita orang ikut layout yang Abang Loyai suruh buat tu kan. Macam mana prestasi kami? Sini bang. Lampu. Comel siap. Macam mana? Macam saya dengan Pipa tadi buat kan? Apa yang berlaku? Okay. Good. Lagi 2 jam lagi confirm. Full track. Good. Pergi. Tangan di sini. Macam Abang Loyai tu. Dah. Banyak bagi aku cakap banyak. Bila Abang Loyai nak sampai ni? Taklah Abang Loyai ni, abang cakap Abang Loyai tengah masak eh. Dah masak. Bila ni nak sampai? Lama betul. On the way. Jadi untuk celebration kita punya malam New Year, barbecue dan makanan, Abang Loyai yang excited untuk celebrate dan menyediakan dengan kita. Saya dengan Kak Pipa bawa kereta je. Kita orang datang awal. Kita orang set up dulu. Tapi makanan memang Abang Loyai bawa. Abang Loyai masak. Yes. Dia perap ayam dah semua. Air dah siap buat. Carbonara, saya tengok gambar dia send. Kita nak rasa masakan Abang Loyai. Abang Loyai sendiri masak. Yeah. So malam ni kita celebrate New Year bersama. Kau ingat coach kita orang biasa-biasa. Boleh masak. Dah lah boleh drift. Boleh masak pula. Boleh buat air. Buat air, buat kereta pun boleh. Mana jumpa dia ni? Alhamdulillah, bersyukurlah. Berkebolehan betul. Ya, semua boleh. Kita nak tunggu dia sampai. Betul. So, kita orang tengah break maghrib sekarang. Kita tunggu Abang Loyai sampai. Kita makan, kita barbecue, kita sambung. Betul. Let's go.
Okey guys, Abang Loyai pun dah sampai. Jom kita tengok. Bang, lambat je sampai bang. Nak masak hari ni. Oh, benda masak ah. Boleh. Alamak. Benda masak pula member cakap. Semua Abang Loyai prep. Apa lagi dia bawa ni? Ini catering food. By Loyai. Catering by Loyai ya. Woi, banyak betul bang makanan. Ya. Yeah. Oh, ramai ah. Oh, mantap ya. Banyak gila makanan. Barbecue, pasta sampai 5 jenis. Ai ada samboy, ada nenas. Memang best teruk ah. Drift, diorang pun main mercun. Lepas tu kita makan ramai-ramai seronok ah. Kalah kecil dia. Jadi tiang ke, dek? Jadi tiang kan, dek ni? Ini yang cas semua orang kan kalau nak makan. RM5, RM10. Aduh, cedok-cedok makan kena cas pula. Bah? Hah? Kasih jangan lupa transfer. Oh, sedap dia cedok-cedok makan RM5, RM10. Boleh QR ah. Makan, guys. Oh, sampai 2 meja lah. Sana pasta. 1, 2, 3, 4, 5. Ada laksa. Fry, sosis, buah. Huh, abang memang terbaik. Macam ni. Ah, dah jadi 3 tiang guys. 3 tiang di sini. Ha. Teronok diorang main bunga api. Pipa, Kak Pipa is going out now. Training must go on walaupun kita makan-makan. Ah!
nak naik kereta, Kak Syah pula nak main. Jom. Tell them haters we don't wanna fight. Nah, I'm from the gutter, but I'm one to strike.